Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang berada di dalam kereta. Tapi kereta aku ni tak boleh terbang . Kereta aku cuma boleh mengelongsor, boleh berjalan di atas jalan raya, di atas muka bumi saja. Jadi hari ni aku nak bercakap mengenai kereta terbang. Yang diwar-warkan dulu. Kereta terbang, babe. Pada pendapat aku ni, pacal yang hina ni, kereta terbang ni memang mustahil. Bukannya mustahil, boleh lah buat, tapi dia tidak akan berjalan seperti yang dirancang . Manusia mampu buat apa benda je pun, apa-apa saja manusia boleh buat . Cuma memakan masa je, cepat atau lambat. Tapi kalau isu kereta terbang dalam masa yang terdekat ni, aku tak rasa pun Malaysia ni ataupun mana-mana negara negara maju sekalipun, Amerika Syarikat, Britain, China pun belum lagi nak membuat kereta terbang ni. Sebab apa? Banyak dia punya risiko, dia punya kesan, dia punya implikasi kepada masyarakat, kepada keselamatan dan juga kepada alam sekitar. Jadi okay, untuk poin yang pertama, pelaksanaan kereta terbang ni aku rasa lah dalam masa 5 tahun lagi pun takkan ada kereta terbang . Takkan ada. Dalam filem ada. Okey, kita tengok dulu. Tengok kereta terbang macam mana rupa. Mazuki dah pakai dah. Korang dah tengok tak macam mana rupa kereta terbang? Macam tu lah kereta terbang. Tapi itu drama kari je lah kan. Tapi kalau kereta terbang, dia akan jadi macam tu. Jadi persoalan kedua, yang nombor dua point yang aku nak cakap kat sini, apakah kesannya nanti? Okey, apa kesannya kereta terbang ni terhadap sesuatu negara dan sesuatu masyarakat dan satu dunia? Okey, masalah yang aku paling nampak ialah, yang aku boleh fikir secara logik akal, kemalangan. Okey, sedangkan di jalan raya yang ada garisan, yang ada lorong memotong pun banyak orang accident kan. Apatah lagi jika kereta tu terbang macam tu tanpa ada pusat kawalan . Terbang ikut suka hati je. Lagi banyaklah pertembungan di udara akan berlaku. Berdebang, sedar-sedar jatuh je. Tengah lepak-lepak bawah pokok tu berdebang. Siapa ni jatuh? Dia akan jadi macam tu. Kemalangan di udara akan meningkat. Jadi takkanlah setiap satu kereta terbang ni nak di connect, nak kena ada connection dengan pusat kawalan udara. So nak diadakan berapa banyak pula pusat kawalan udara semata-mata untuk mengontrol kereta-kereta terbang ni, supaya terbang kepada ketinggian sekian-sekian kaki, sekian-sekian kaki, supaya tak bertembung dengan kereta lain. Ataupun adakah kereta ni nak disediakan dengan radar supaya tak bertembung? Jadi kesan dia memang banyaklah kesan dia, kesan kereta terbang ni. Jadi salah satu kesannya pada masyarakat kita, macam mana contoh contoh, ada satu kes pembunuhan di Teluk Intan. Contohlah aku ambil contoh Teluk Intan . Satu kes bunuh berlaku, berdebam. Seorang lelaki ni membunuh seorang orang lain lah, kawan dia. Lepas tu dia start kereta terbang dia, pung, dia terbang. Susah nak jejak kan. Walaupun polis di negara-negara, termasuk negara Malaysia ni, sangat handal, tapi kalau dah terbang, tak hilang, tak ke mana, tak, memang susah nak menjejaknya. Okay? Kalau kalau di atas permukaan bumi ni, atas jalan raya, bolehlah buat sekatan jalan raya, pemeriksaan dan sebagainya kan. Tapi kalau dah terbang, macam mana? Kita tak tahu ketinggian dia berapa kaki dan ke mana hala dia. Melesap macam tu, memang susah nak kesan lah penjenayah kan. Itu kesannya. Banyak lagi korang boleh fikir kan.
Salah satu pertanyaannya yang ada orang bertanya, bolehkah kereta terbang ni terbang sampai ke bulan? Okey, kalau korang tengok jarak di antara bumi dan bulan ni taklah jauh sangat sebenarnya. Bumi dengan bulan tak jauh sangat. Taklah jauh sangat eh. Maksudnya dia tak adalah sampai ke planet Marik apa semua. Jarak dia dekat lah. Sedangkan kita di sini pun gila, kita tengok malam-malam kita boleh nampak bulan eh. Jadi pertanyaannya, bolehkah kereta terbang ni sampai ke bulan? Kan? Jadi aku seandainya lah kereta terbang ni boleh sampai ke bulan, memang yang kita boleh nampak ialah memang banyaklah makcik-makcik yang menangis di tepi-tepi jalan. Yang tersedu sedan dan sebagainya. Okey, bila kita tanya kenapa makcik menangis ni, apa masalahnya makcik? Ni suami makcik dah 6 bulan, 7 bulan dekat setahun tak balik. Atau ke mana suami makcik? Kita tanya kan. Suami makcik dah terbang ke bulan. Tak balik-balik. Jadi persoalannya sama ada bolehkah kereta terbang ni sampai ke bulan? Susah kita nak menjawab ni. Sebabnya kereta terbang, nak dibuat kereta terbang yang style macam mana? Guna enjin roket ke? Ataupun hanya guna kipas-kipas macam helikopter tu? Kalau guna enjin roket, probably lah boleh sampai ke bulan. Kalau guna kipas-kipas, guna rotor-rotor semua, aku tak rasa pun dia boleh terbang sampai ke bulan. Kan, habis kuat pun datang bulan je lah. Jadi persoalan kereta terbang ni memang tak masuk akal nak buat ya. Tak masuk akal. Okey. Aku ingat lagi masa aku zaman kecil-kecil dulu, ada satu rancangan. Nama dia Beyond 2000. Masa tu tahun 1980-an, aku kecil lagi, budak-budak lagi masa tu. Okey, ada satu rancangan nama dia Beyond 2000. Okey, dalam rancangan Beyond 2000 tu ialah, sebab masa tu tahun 80 lebih, belum lagi tahun 2000. Jadi mereka menggambarkan pada tahun 2000 memang ada kereta terbang, babe. Aku ingat lagi rancangan tu. Kereta terbang kan. Memang ada. Kalau korang hidup zaman aku aku lahir tahun 1979. Kalau korang ingat korang cuba flashback balik ada satu rancangan bernama Beyond 2000. Beyond 2000. Beyond 2000. Menjelang tahun 2000, apakah evolusi-evolusi yang berlaku? Macam-macam, babe. Tapi aku dapat rasa kan, yang aku dah nampak adalah 2-3 benda yang dah dicapai menjelang tahun 2000 ni kan, tahun 2000. Tapi tang kereta terbang tu macam berat sikit lah kan, macam berat lah. Beyond 2000 lah. So sekarang dah 2019 berapa bulan je lagi 2020. Wawasan 2020. Adakah wawasan 2020 ni salah satu dia punya objektif dia ialah untuk mengadakan kereta terbang? Jadi kalau ada kereta terbang, so selain daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kerajaan kena mewujudkan satu lagi jabatan, JPU, Jabatan Pengangkutan Udara. Sebab kereta pun dah main kat atas je. Aku rasa kalau kereta boleh terbang, kalau memang jalan raya tak kurang jam lah. Bila jam je orang pun start switch terbang, terbang dah tak jam dah. Tapi akan jam kat atas pula, kemalangan udara, kedegang. Kan? Kereta tu bang, gila. Tak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.